Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke jugadortv. Okay, selepas setahun fan Man United tunggu kehadiran jadual Sancho, akhirnya dia dah join Man United. So untuk video kali ni, jom kita tengok sedikit background pasal Sancho dan kenapa Man United nak sign dia. Let's go. Okey, pertama sekali kita tengok sedikit latar belakang berkaitan Jadon Sancho. Pada umur 14 tahun, Sancho tinggalkan Watford untuk join Akademi Manchester City. Dia start dengan under 16 di Manchester City. Dia steam sama dengan Brahim Diaz dan juga Phil Foden. Manchester City sangat percaya dengan talent dia dan pada umur 17 tahun, City dah offer gaji sebanyak 30,000 seminggu untuk dia. City nampak dia sebagai long term replacement daripada Leroy Sané dan plan mereka adalah untuk develop dia step by step. Sama macam mereka develop Phil Foden lah, step by step. Tapi Sancho ni yakin yang dia sangat ambitious dan ada serious talent, dia nak terus slot in masuk untuk first team. Borussia Dortmund yang baru saja kehilangan Ousmane Dembele ke Barcelona nampak peluang ni dan mula interested untuk sign Jadon Sancho. Mereka berjaya convince Sancho yang mereka ada track record untuk bagi pemain muda main dan tak kisah untuk jump player tu bila mereka dah develop. Contohnya macam Ousmane Dembele, Christian Pulisic dan bakal menyusul Erling Haaland. Pep Guardiola dan tim Manchester City ni dapat macam-macam dah untuk pujuk Sancho untuk stay. Tapi end up, dia nak pindah juga ke Borussia Dortmund sebab dia nak main first team football, nak main Champions League dan 2-3 tu ke depan dia nak pindah balik ke England. Next, transfer story. Di Borussia Dortmund, Jadon Sancho dah develop menjadi key player dan telah diundi masuk dalam Bundesliga Player of the Season sebanyak 2 musim berturut-turut. Dalam 137 apparent bersama Borussia Dortmund, dia dah skor 50 gol dan provide 57 assist. Start yang sangat solid untuk winger yang muda. Selepas Ole take over Manchester United, MU dalam rebuilding phase dan key position target musim lepas adalah posisi right winger. Dengan jumlah output Sancho yang tinggi, memang tak terkejut lah dia adalah key target untuk Manchester United. Musim lepas dia dah ready untuk join MU, tapi negotiation tu broke down sebab Borussia Dortmund demand lebih daripada £100 juta. Dengan situasi pandemik, memang tak logik lah MU nak bayar lebih daripada £100 juta untuk seorang player. So MU untuk short term solution, dia pasang Daniel James dulu. Selepas kekalahan dalam Europa League Final against Villarreal, hierarchy di Man United decide yang MU kena bergerak pantas dalam rekrutmen kalau nak jadi serious title challenger musim depan. Key signing MU yang lepas, Cavani, Bruno Fernandes dan juga Harry Maguire semuanya join di penghujung transfer window. So, mereka tak mahu benda tu jadi sekali lagi. Mereka nak start negotiation yang awal dengan Borussia Dortmund supaya Sancho boleh join seawal yang mungkin untuk pre-season selepas Euro tamat. Akhirnya, dalam transfer window kali ni, MU berjaya juga sign Jadon Sancho dalam deal berharga £73 juta dibayar dalam 5 instalment. Betul lah pepatah kata yang orang yang sabar adalah orang yang beruntung. Sebab MU baru saja save £30 juta berbanding Dortmund punya asking price £100 juta pada tahun lepas. Aku rasa transfer price Sancho ni sangatlah murah considering usia dia 21 tahun dan jumlah output dia 15 gol dan hampir 20 assist semusim. Dan market value dia hanya akan increase. So in the future kalau Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich nak beli dia, easily MU boleh jual lebih daripada £100 juta. Okay, sekarang jom kita tengok peranan Jadon Sancho untuk improve MU punya attacking pada musim depan. Trademark Man United adalah attacking from wing, iaitu kombinasi antara Luke Shaw dan juga Marcus Rashford. Attacking build up Man United lebih dominan di sebelah kiri. Dalam attacking build up, Man United akan tarik opponent semua ke sebelah kiri dan akan tinggalkan space di sebelah kanan. Bila semua dah crowded di sebelah kiri, MU akan exchange pass ke sebelah kanan padang. Masalah yang sekarang adalah tak ada player yang nak exploit space di sebelah kanan padang. Style yang Jadon Sancho prefer adalah quick combination player dengan midfielder dan juga fullback. Ramai cakap yang Wan-Bissaka ni adalah defensive fullback. Tapi hakikatnya dia tak ada consistent combination dengan right winger Man United. Right wing Man United ni selalu bertukar-tukar antara Daniel James, Mason Greenwood dan juga Wan Mata. Kehadiran Jadon Sancho akan bagi konsistensi link up dengan Wan-Bissaka dan ini akan improve attacking gameplay Wan-Bissaka. Kebiasaannya, Sancho adalah player yang tricky, so dia akan attract lebih daripada seorang player. Dia akan tinggalkan space untuk Bissaka di bahagian kanan untuk buat cross. Sancho juga adalah player yang versatile dan juga boleh main di posisi wing kiri. Sebenarnya di Borussia Dortmund pada musim lepas, dia lebih banyak main di wing kiri berbanding di wing kanan. Bila main di wing kiri, Sancho akan bertukar role menjadi seorang inside forward. Contohnya macam di Man United, pada musim lepas banyak kali Luke Shaw buat through ball daripada sebelah kiri untuk Marcus Rashford dan banyak kali end up in goal. So kita boleh expect a combination antara Luke Shaw dan juga Jadon Sancho. Musim depan, Sancho boleh cut inside dan finish. Selain daripada tu, kehadiran Jadon Sancho juga boleh meringankan beban Bruno Fernandes sebagai salah seorang kreator dalam skuad Man United. Pada musim lepas, chance creation MU mostly akan datang daripada Bruno Fernandes dan juga Luke Shaw. So aku expect musim depan, source of chance creation akan datang di bahagian wing daripada Jadon Sancho dan juga Luke Shaw.
Bruno Fernandes musim lepas skor 24 gol. Kita tahu yang dia ada ability dari segi finishing dan lebih baik dia fokus untuk finishing daripada creating. Di Borussia Dortmund, Marco Reus main sebagai second striker. Dia ada chemistry yang baik dengan right winger Jadon Sancho. Kombinasi antara Jadon Sancho dan juga Marco Reus ni dah bagi banyak gol untuk Borussia Dortmund. So aku expect kombinasi yang sama antara Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho di Manchester United. Next, jom kita tengok pula statistik berkaitan dengan Sancho. Sancho adalah player yang terkenal dengan jumlah output yang sangat tinggi. Pertama sekali kita tengok golden assist contribution per 90 minit daripada Jadon Sancho. Berdasarkan statistik, dia akan skor ataupun assist sekurang-kurangnya 1 gol setiap perlawanan. Dia buat ni masa umur dia masih lagi teenager, 18 tahun, 19 tahun dan juga 20 tahun. So kita cuba bayangkan bila dia dah start match, output ni akan lagi meningkat lagi. Sancho juga adalah seorang player yang output dia balance in term of goal scoring dan juga providing assist. Sejak permulaan season 2018-2019, hanya ada 2 player dalam top 5 league dalam dunia ni yang skor lebih daripada 30 gol dan provide lebih daripada 30 assist, iaitu Lionel Messi dan juga Jadon Sancho. Cuba kita tengok jumlah assist, Lionel Messi dan Sancho lebih kurangnya dalam 40. Next, kita tengok pula full stat Sancho sejak permulaan season 2018-2019. So kita boleh nampak yang Sancho ni adalah top creator dalam Bundesliga, ranking dalam top 4. Selain daripada tu, dia juga dribble paling banyak dan juga provide through ball yang paling banyak dalam Bundesliga. In term of overall, Sancho adalah player yang sangat balanced, yang boleh buat semua benda. Dia boleh score, dia boleh assist, dia boleh dribble dan juga boleh create chance. So Sancho adalah seorang player quality yang MU berjaya dapat. Okay guys, setakat tu sajalah video berkaitan Jadon Sancho. Dengan Sancho main di wing kanan, bolehlah Mason Greenwood slowly integrate untuk main di posisi striker. Front four Man United memang scary musim depan. Jadon Sancho, Marcus Rashford, Cavani ataupun Greenwood dan juga Bruno Fernandes. Aku rasa MU memang real contender musim depan dan expect transfer window mereka untuk musim ini juga akan jadi sangat exciting. First kali mereka akan renew kontrak Pogba selepas performance yang mantap di Euro, dan juga MU sekarang tengah cari new centre back iaitu Rafael Varane. Alright guys, thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.